Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Menurut beberapa sumber, Tyrannosaurus atau T-Rex merupakan dinosaurus terganas di zamannya. Tak jarang T-Rex dalam ilustrasinya di berbagai film sering digambarkan sebagai predator paling ganas dari jenis dinosaurus lainnya. Tapi tahukah Anda bahwa ada jenis dinosaurus yang lebih ganas dari T-Rex hingga membuat T-Rex enggan berurusan dengan jenis dinosaurus tersebut? Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Berikut adalah daftar dinosaurus yang lebih ganas daripada T-Rex. Cnidocyanosaurus. Cnidocyanosaurus adalah dino dalam keluarga Dromaeosaurus. Ukuran dari dino ini memang tidak terlalu besar. Selain itu, dino ini memiliki moncong buaya dengan seringai besar dan bergigi. Dari bentuk tubuhnya, dinosaurus jenis ini memiliki perpaduan burung dan kadal, serta bulu yang indah. Cnidocyanosaurus memiliki kaitan erat dengan Velociraptor. Yang mengerikan dari dinosaurus ini ialah pada gigitannya yang dapat mengeluarkan bisa beracun untuk melumpuhkan mangsa atau untuk membela diri dari predator T-Rex. Teresinosaurus. Teresinosaurus merupakan dinosaurus yang masih satu kerabat dengan T-Rex. Berbeda dengan T-Rex yang sangat mengandalkan gigitannya, Teresinosaurus mengandalkan cakarnya yang panjang untuk mempertahankan wilayah kekuasaan atau menyerang musuhnya. Dino ini tergolong dinosaurus omnivora. Meskipun tergolong dalam pemakan segala, namun Teresinosaurus lebih sering mengkonsumsi tumbuhan sebagai makanan sehari-harinya. Dinosaurus ini dapat dikatakan sama berbahayanya dengan T-Rex. Namun dalam beberapa hal seperti urusan mempertahankan wilayah, Teresinosaurus dengan cakar panjangnya dapat lebih ganas dari dinosaurus jenis apapun. Carnotaurus. Dalam bahasa Latin, nama Carnotaurus berarti banteng pemakan daging. Carnotaurus memiliki bentuk tubuh yang unik dengan tonjolan layaknya paku di sekujur tubuhnya. Selain itu, Carnotaurus juga memiliki tanduk seperti cula pada bagian kepalanya. Carnotaurus memiliki pertahanan yang baik dan serangan yang sangat ganas dalam setiap pertarungan. Hal inilah yang membuat T-Rex sangat enggan berurusan dengannya. Giganotosaurus. Giganotosaurus merupakan jenis dinosaurus yang hidup di era zaman Kapur. Giganotosaurus memiliki penampilan yang mengerikan dengan dada, kaki, dan leher yang lebar. Dinosaurus ini memiliki kecepatan berlari hingga 50 km per jam, yang berarti lebih cepat daripada rata-rata dinosaurus yang hidup di era zaman Kapur. Salah satu yang memukau dari dinosaurus ini ialah pernah memangsa Argentinosaurus, yaitu merupakan salah satu dari 10 hewan terbesar di bumi pada saat zaman Kapur. Titanosaurus. Menurut para ilmuwan, Titanosaurus merupakan jenis dinosaurus terbesar di bumi. Makhluk ini mempunyai panjang lebih dari 26 meter dengan berat hingga mencapai 60 ton. Hewan yang memiliki bobot setara 7 ekor T-Rex ini merupakan hewan pemakan tumbuhan. Meskipun bukan tergolong jenis dinosaurus yang ganas, namun Titanosaurus ialah dinosaurus yang hampir tak pernah mendapat gangguan dari dinosaurus karnivora manapun. Hidupnya yang berkelompok disertai tubuh dengan ukuran raksasa menjadikan Titanosaurus merupakan yang terkuat dari habitat dinosaurus darat pada masa itu. Sarcosuchus. Sarcosuchus merupakan spesies buaya purba. Diketahui Sarcosuchus hidup di zaman dinosaurus. Dari penemuan fosilnya, Sarcosuchus diyakini memiliki ukuran tubuh lebih dari 10 kali lipat buaya berukuran besar saat ini. Sama seperti buaya saat ini, Sarcosuchus juga memiliki kekuatan gigitan terbesar di zamannya. Sarcosuchus merupakan binatang di era dinosaurus yang dapat memiliki umur hingga mencapai ratusan tahun dan terus tumbuh besar seiring berjalannya waktu. Spinosaurus. Spinosaurus adalah teropoda karnivora yang hidup di zaman Kapur di Afrika Utara. Secara fisik, Spinosaurus merupakan jenis dinosaurus yang memiliki tubuh ramping. Namun secara keseluruhan, Spinosaurus memiliki ukuran tubuh raksasa yang lebih besar dari T-Rex maupun Giganotosaurus. Dinosaurus ini mudah dikenali dengan adanya semacam layar pada punggungnya. Spinosaurus memiliki kegemaran berburu di wilayah perairan. Spinosaurus juga merupakan satu-satunya karnivora darat dari golongan dinosaurus yang mampu memangsa Sarcosuchus, buaya purba penguasa air. Mosasaurus. Apabila dilihat dari bentuknya, hewan ini terlihat seperti paus ataupun hiu zaman sekarang.
Namun sebenarnya, Mosasaurus merupakan spesies reptil purba yang sangat mengerikan. Reptil purba ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada T-Rex. Mosasaurus banyak tinggal di laut dan memangsa binatang yang lebih kecil dari dirinya seperti ikan hiu, kura-kura, penyu. Meskipun kebanyakan tinggal di laut, beberapa ada jenis Mosasaurus yang hidup di perairan tawar yang mengancam keberadaan Sarcosuchus dan Spinosaurus. Utahraptor. Utahraptor merupakan predator yang hidup secara berkelompok di zaman Jurassic. Utahraptor memiliki kecerdasan dan keganasan yang lebih tinggi seperti kerabatnya Deinonychus dan Velociraptor. Utahraptor merupakan karnivora yang memiliki kuku tajam yang berfungsi untuk mencabik mangsanya. Sama dengan keluarga raptor lainnya, Utahraptor terbiasa melakukan proses perburuan secara kelompok. Utahraptor tidak pandang bulu dalam mencari mangsa, bahkan T-Rex juga turut menjadi daftar buruannya. Nah, itulah beberapa daftar dinosaurus yang lebih ganas dari Tyrannosaurus. Sekian dari video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.